Halo guys, welcome back to Uda David Channel. Uda David saat ini bersama Mas Tekad. Kita ada di Kadang Episode. Kita mau review nih guys. Oke guys, ikutin Uda David dan Mas Tekad ya. Ayo guys. Penting fasilitasnya kelihatan. Masaknya bagaimana? Lo WhatsApp di sini, terus? Oh langsung ya? Oh iya, udah gitu. Ayo kita cek ke dalam guys. Ada gerobak Mas Tekad. Ini bisa buat dagang cilok ini. Cilok. Bisa bawa pulang nggak? Bisa, langsung hubungi call centernya aja. Ada kan nomor teleponnya kan? Ini kita bisa menyaksikan kolam ikan. Ada spa, wow, ada bar, ada pool, ada beach pantai, ada resto, banyak sekali guys. Kita bisa lihat restonya di depan kita guys. Tempat tidur kan di sini. Terus mantap kali ya. Kita bisa bersantai sambil memandangi ikan, guys. Keren, guys. Kalian harus cobain di sini nih. Ikan emas. Tapi bukan emas lekat. Oke, kita jalan lagi. Silakan. Ini. Spanya guys. Mas, yang ini ya, pemilik resort ya. Bisa dijelasin mas resortnya gimana? Enggak, saya bukan yang ini, mas. Saya nyewa di sini. Nyewa? Iya. Kamu bisa sama wawancara ya? Guys, kita coba review kamarnya ya. Coba kita ketok kamar ini. Oh, iya. Kita dari Uda David Channel. Oke. Okay. Mau review kamar ini, Mas? Oke. Okay, boleh kan? Ada apa aja di kamar? Di sini ada gantungan baju. Ya, ala kadarnya lah. Oke. Terbuat dari bambu Spanyol. Ini dinding atau apa ini? Ini dinding terbuat dari terpal. Kulit apa? Kulit badak. Di Singapura. Terus apa lagi nih yang bisa di... Ini mas. Oh itu apa itu? Kaki gajah. Gajah Thailand? Gajah Spanyol. Itu Daniel. Sidur mas. Kamar mandinya boleh? Boleh sih. Woi, ini betap mas. Betap anak bayi ya? Oh, bukan, gajah. Gajah. Ya, gajah. Woi,
Oke, makasih ya Mas sudah membolehkan kita untuk review kamar ini. Ini kolamnya guys. Nah, itu pantainya. Wah, itu bisa dimainin itu, Mas Tekad? Bisa, tapi ada biayanya. Biasanya itu sekitar 750.000. 750.000? Ya, bisa lah. Mas Tekad mau nyobain nggak? Untuk saat ini kita fokus ke CSR. Oh, CSR. Next time mungkin bisa. Bukan begitu, Pak Edin? Ini guys, karang semua. Penginapannya bagus guys. Kayak tenda gitu ya. Benar sekali. Jadi khawatir itu tidak masuk ke dalam kamar. Nyaman lah. Nyaman ya. Nyamuk pun tak ada yang masuk. AC-nya dingin guys. Daikin. Daikin. Second-nya di mana tuh Mas Tekad? Taman Puring banyak. Outdoor atau indoornya kalian pasang ya? Second-nya berapa tuh satu PK sekarang? Untuk daikin saat ini di 1,5. Asik. Itu barang aja ya, obos pasang beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi. Ini Mas Tekad YouTuber apa tukang AC? Merangkap. Merangkap, mantap ya. Karena di Jakarta. Apa aja ya? Yang penting hidup ya. Ini apanya nih Mas? Ini kayak semacam kafetaria. Kafetaria? Es kelapa bisa melihat pemandangan pantai. Lihat. Review apa lagi nih Mas? Untuk saat ini sepertinya sudah semua ya. Oh, situ ada permain anak-anak. Nah, ada prosotan. Prosotan warna-warni disukai anak-anak, terutama di usia 1 sampai 5 tahun. Mas Tekad juga suka ya? Bisa lah. Wis, mantap. Suka dong. Wow, asik, ada yang berenang guys. Guys, ada apa itu? Ada udang guys. Ayo kita lihat guys. Sepertinya Pak Widi, ada apa itu? Ada hiu. Hiu? Iya. Luar biasa. Anaknya? Lagi nungging hiunya. Cucunya? Cucu hiu? Kita saksikan bapak-bapak stres nanggapin anak hiu. Nah guys, ini karang semua ya pantainya. Kalau pasang surut karangnya kelihatan, tapi kalau pasang ini karang nggak kelihatan guys. Buat kalian yang hobi mancing, di sini juga bisa mancing guys. Oke guys, sampai sini dulu kita ke Kadena Resort. Kalian harus cobain tempatnya. Nah, keren banget. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Udah David China. Thank you. Thank you.